Assalamualaikum. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Perkenalkan, nama Ibu Siska Yuniati SPD, guru kelas 2 di SDN Ponorogo 01 Pagi, Jakarta Timur. Anak-anak, tanpa kita sadari, sudah 1 tahun lebih kita belajar pembelajaran jarak jauh. Hal itu dikarenakan adanya virus COVID-19. Virus COVID-19 ini sudah banyak meresahkan negara Indonesia maupun seluruh dunia. Dalam waktu 1 tahun, kita sudah membiasakan hidup dengan menerapkan 5M. 5M yang pertama yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Waktu 1 tahun lebih itu termasuk lama loh, Mak. Apa kalian tahu 1 tahun itu ada berapa belas bulan? Nah, agar kalian lebih memahami tentang nama-nama bulan, yuk kita mulai belajar. Tujuan pembelajaran hari ini, bisa berharap anak-anak dapat menyebutkan 12 nama-nama bulan dalam 1 tahun. Nama-nama bulan dalam 1 tahun yaitu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Nah, 12 bulan tersebut kalian harus hafalkan secara berurutan. Nah, bagaimana caranya agar kalian mudah menghafal? Sekarang ikuti lagu nama-nama bulan Bu Siska ya, agar kalian dapat mudah menghafal nama-nama bulan. Dengarkan, lalu ikuti. Bulan Januari, lalu Februari, Maret, April, Mei, Juni, lalu Juli, Agustus, September, Oktober, November, bulan yang terakhir namanya Desember. Bulan Januari, lalu Februari, Maret, April, Mei, Juni, lalu Juli, Agustus, September, Oktober, November, bulan yang terakhir namanya Desember. Nah, bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Nah, kalau kalian sudah bisa menyanyikan lagu tersebut, pasti kalian dapat menghafalkan 12 nama-nama bulan dengan baik. Jika kalian sudah menghafalkan 12 nama-nama bulan tersebut, kalian dapat mengerjakan pertanyaan yang akan Bu Siska berikan. Kalau Bu Siska tanya, bulan yang ke-8 yaitu bulan, kalian hitung ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Jadi bulan yang ke-8 yaitu bulan Agustus. Kalau Bu Siska tanya, bulan yang kedua yaitu, ingat yang pertama Januari, Februari. Berarti bulan yang kedua yaitu bulan Februari. Begitu seterusnya. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan untuk menghafalkan nama-nama bulan? Oke anak-anak, cukup sekian pembelajaran hari ini. Harap kalian dapat memahami pembelajaran hari ini dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Dadah.